Sama lada-ladanna sarokko-rokkona. Goedemiddag iedereen, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sebaik-baik saja ya. Hari ini siang saya lapar, jadi hari ini saya mau makan Indomie. Nih Indomie yang twikir spicy itu, nah yang dua kali lebih pedisnya. Tapi sebelumnya itu jangan lupa di komen, like, and subscribe. Abonnieren us to believe. Dan teman-teman jangan lupa ya, saya juga mau makan seperti apa dia nanti, apakah pedih sekali atau tidak, bagaimana begitu. Jadi nanti teman-teman komen di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak. Pedisnya seperti apa begitu. Aku taruh koriander sebagai hiasannya aja ya. Now sukses. Eat smakelek. Oh ya teman-teman, aku pakai pisau karena di dalam sini tuh banyak besi-besi, jadi kalau gigit potong makanan susah, jadi mending aku pakai pisau. Pakai sumpit juga kan masih susah, harus potongnya. Nah, kalau pakai pisau kan aku potong begitu. Aktor aja kalau bukan lidah setan ya. Thank you.
dia tuh lebih pedes. Baiklah, klar. Op, anak op itu. Sama lada-lada na sarok koroko na. So yummy, rasa tambah. Ya ke kemana ki? Sehingga ki kebenaran nama ada ya nih. Saya diam saja makan ya. Tidak usah bingung. Hampir sama kalau orang Toraja bikin rica-rica, tapi rica Toraja masih pedes. Oh, berapa kilo cabe dia pakai? Aduh. Dan kalau makan nasi apa sama nasi panas, wow. Panas dari luar. Kalau musim summer itu, aduh, panasnya di sini minta ampun. Kelihatannya enak ya, maksudnya warnanya bagus, jadi nggak usah pakai lipstik lagi.
Finito basta. Kelar met itu. Wih, banyak sekali lipstiknya ini. So, bagaimana tanpa panas kalau makan tuh, matahari semakin terang benderang. Hari ini mataharinya bagus ya. Terbit, tapi kalau matahari begini terbit, bagusnya itu kalau matahari begini terang, bagusnya itu kita kerja di rumah biar semakin semangat. Tapi kalau mataharinya tidak ada, pikiran juga ikut tuh melayang-melayang, bikin sedih. Jadi kalau matahari terbit itu, kalau matahari terang itu saya gunakan tidur. Nah, bukan tidur, kerja-kerja, kerja apalah. Rasa tambah ya. So, ada yang bilangin memang ini lidahku apa ya, lidah apa ya, udah rusak kali ya. Kadangnya itu cabe Madam Senet aja itu makan gitu aja, atau cabe rawit apalah. Kebiasaan dari kecil lihat orang tua makan cabe begitu aja, krak krak sama garam itu. Wih, enaknya. Apalagi sama daun-daun sayuran singkong atau daun singkong atau sayuran apa aja yang sayur dari daun-daunan begitu. Enak. So, teman-teman, sampai di sini dulu makan siang kita pakai mie samyang dua kali lebih pedisnya ini. Sebelumnya itu, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar semakin semangat lagi makan mie samyangnya. Oke, okay? Terima kasih teman-teman. Tot volgende keer. Doei. Ciao, ciao.